Siapa tak kenal Hoe Geng Iman Santoso? Inilah polisi yang disebut sebagai contoh jenderal paling jujur yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kapolri yang patut menjadi teladan bagi seluruh anggota Korps Bayangkara, yang mana institusinya sekarang ini dianggap kental dengan aroma tindak korupsi dan kesewenang-wenangan. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memiliki anekdot. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Mereka yakni patung polisi, polisi tidur, dan Hoe Geng. Dan kini, Kapolri kelima. Almarhum Hoe Geng mendapat rekor MURI sebagai polisi paling jujur sedunia. Penghargaan itu langsung diberikan oleh Direktur MURI Jaya Suprana kepada istri Hoe Geng, Mary Ruslani di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 5 Maret 2015. Wanita berusia 90 tahun itu tak kuasa menahan haru atas pemberian rekor penghargaan yang didapat suaminya meski telah tiada. Tampak matanya berkaca-kaca saat menerima piagam dari MURI, pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Tak hanya dikenal jujur, Hoe Geng juga tak segan turun ke lapangan melaksanakan tugas sebagai polisi meski berpangkat jenderal. Dia tak segan turun ke jalan mengatur arus lalu lintas sejak menjadi perwira polisi di Medan. Hoe Geng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Ya begitulah sosok Hoe Geng. Usai pensiun sekalipun meski pernah menjabat sebagai Kapolri, ia tidak memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Jika Hoe Geng dibandingkan dengan para pembesar Polri sekarang, wow, ibarat dasar jurang di bawah laut dengan langit lapisan ketujuh, jauh banget.